Hai guys, selamat datang. Tahun ini Apple telah melancarkan iPad versi Pro baru yang lebih menarik. Jika anda sedang mencari sebuah iPad Pro yang berkuasa, anda mungkin patut lihat versi yang baru ini. Ini adalah pandangan pertama kami untuk peranti iPad Pro yang serba baru ini. iPad Pro adalah sebuah peranti yang berada di tengah-tengah antara telefon pintar dan juga laptop. Berdasarkan apa yang diberitahu oleh mendiang Steve Jobs dahulu, sekarang ini menurut apa yang dikatakan oleh CEO terbaru mereka iaitu Tim Cook, iPad boleh menggantikan laptop anda. iPad Pro ini didatangkan bersama skrin yang kita suka sebelum ini daripada pendahulunya, iaitu skrin 120Hz kadar segar semula atau dinamakan ProMotion Display. Resolusi yang masih sama iaitu 2732x2048. Bucu skrin ini juga telah ditukar menjadi sedikit melengkung untuk samakan skrin dan juga rekaannya yang baru. Rekaannya pula juga ditukar, nampak lebih moden dan baru. Jadi lagi lengkung di bahagian tepi, malah iPad kali ini nampak lebih nipis berbanding sebelumnya. Oleh kerana Apple memutuskan untuk meletakkan rekaan nirbingkai pada iPad Pro, isi padanya juga lebih kecil dan anda terus dapat membezakan generasi baru dan yang lama. Secara jujurnya, saya lebih sukakan rekaan yang nipis. Thumbs up untuk Apple kali ini. Selain itu, port sambungannya adalah USB-C. Ini adalah peranti iOS pertama menggunakan sambungan jenis ini. Antara kelebihannya adalah dapat sambungkan external display dengan mudah, pemindahan data dengan cepat dan sebagainya, quad speaker pada bahagian atas dan bawah yang mana menjanjikan pengguna mementingkan audio yang kuat. It's called the Sesto Elemento. Chip pemproses yang digunakan di sini adalah khas untuk iPad Pro, iaitu A12X Bionic. Ianya digabungkan bersama 6GB RAM dan versi storan yang berada di tengah kami ini adalah 1TB. Sistem operasinya adalah iOS 12 terbaru dengan membawakan gesture pada iPhone X sebelum ini kepada versi iPad. Kawalannya masih kekal sama tetapi dengan sedikit tambahan gesture memandangkan ianya menawarkan skrin yang lebih besar dan lebih mudah untuk membuat multitasking sebelah-menyebelah. Ianya turut menyertakan True Depth Camera System, sebuah sistem security yang mana akan menyah kunci menerusi wajah anda. Segala aplikasi yang menggunakan imbasan cap jari akan digantikan dengan Face ID Apple ini. Oleh kerana rekaannya yang nipis, benjolan kamera 12MP belakangnya menerima kesan di mana ianya tersangatlah tinggi di pandangan mata. Namun selepas meletakkan case folio, mungkin tidak mendatangkan masalah lagi. Bersamaan dengan pelancaran iPad Pro yang baru ini, Apple turut melancarkan Apple Pencil generasi kedua yang telah ditambah baik dari segi material yang lebih mudah dipegang serta pendek daripada asal. Menariknya kali ini anda boleh mengecas dengan hanya melekatkan di sisi iPad atau wireless charging. Tambahan lagi, Apple juga memberikan pilihan keyboard secara berasingan yang dinamakan Smart Keyboard Folio yang disambungkan menerusi 3 pin di belakang iPad Pro. Perubahan paling ketara berbanding iPad Pro terbaru ini adalah port USB-C, tiada lagi 3.5mm biji audio, rekaan dan skrin nirbingkai yang baru dan sokongan Apple Pencil yang baru. Terdapat dua versi iPad Pro kali ini yang mana 11 inci dan juga 12.9 inci dengan harga bermula RM3,499 sehinggalah RM8,199 dengan pilihan warna silver dan space grey serta pilihan storan sehingga 1TB. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.